Super Survivor, selamat pagi dari Kalimantan Utara. Jadi saat ini kita kembali meliput dari rumah Bang Yusran, yaitu proses finishing rumah Bang Yusran saat ini, pelamir dinding dan juga pemasangan ceiling atas bawah. Apa kabar Anda? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dari rumah Bang Yusran saya mencoba untuk update apa yang sudah kita kerjakan, perkembangan dari rumah Bang Yusran saat ini. Jadi mulai dari bawah dulu. Saat ini tukang bekerja di atas, sementara bagian bawah sudah pelamir pertama. Ini kita pelamir dua kali ya. Jadi ini pelamir pertama, kita beli 40 kilo dan ternyata belum cukup ya. Kita beli, rencana beli 40 kilo lagi kebutuhan pelamir rumah Bang Yusran. Jadi ini masih belum selesai dan masih ada di atasnya juga belum tuh, belum rapi. Karena ini baru tahap pertama ya, jadi akan ada dua kali proses pelamir rumah Bang Yusran ini. Ini rasa ya, lembab, masih lembab saudara-saudara, sebagian. Nah, ini kamar mandinya juga belum selesai dipelamir semua, masih belum habis, harus dipelamir dua kali. Lantainya sudah keramik, tapi belum kita bersihkan. Di bagian belakang ini ada Bang Isran sedang memotong ikan. Wow, udah selesai ya. Ini ikan besar sekali. Ikan patin. Jadi itu apanya tadi, Bang? Ikan lemaknya. Dikasih anu aja, dikasih lele aja. Ini ada ikan patinnya. Oh, suka betul lele itu. Nah, saudara-saudara, ini 8 kilo tadi ya. Oh, Abang enggak suka lemaknya? Ketebalan banyak Oh, banyak betul ya. Jadi 8 kilo patin satu ekor nih. Kita beli untuk Bang Yusran dan untuk makan tukang hari ini. Sempat direbus hari ini, Bang ya? Sempat sebentar. Masak nasi. Siap. Sementara kamar mandinya belum selesai semua, jadi masih digunakan sementara di tempat ini untuk bersih-bersih saudara-saudara. Lemaknya semuanya. Saya baru tahu Bang enggak suka lemaknya. Aduh, kebanyakan, Bang. Oh, terlalu banyak. Ini minyak betul. Dikasih anu aja nanti, Bang. Dikasih apa? Lemak lele. Oke, sementara ini bagian belakang rumahnya Bang Yusran saat ini. Belum selesai pengerjaannya memang untuk pelamir, masih terus proses, dan jendela, daun jendela belum selesai juga di apa namanya? Kusen, tempat pembuatan mebel, tempat pembuatan kusen ya. Jadi jendela ini juga kita sudah pesan, kita juga sudah bayar lunas tapi belum datang. Jadi 1 2 3 4 5 nanti semua akan terinstall, dan ini juga nanti akan terpasangin keramik juga sampai semuanya ini. Keramiknya sudah ada di sini. Kita coba naik ke atas dan melihat apa yang tukang sedang kerjakan. Ini tanamannya Bang Yusran saat ini seperti ini. Ini ada tanaman daun sopnya. Untuk perkembangannya sih saya melihat bagus saja sih. Apakah perlu pupuk dan lainnya saya kurang tahu, tapi sejelas ini sudah sangat bagus dipasangin papan seperti itu. Dan ini ada bawang daunnya udah mulai naik kesuburannya karena sudah dipupuk. Ini masih proses, sudah mulai hijau kembali ini setelah diberikan pupuk. Oke, Super Survivor, dan kita coba untuk naik ke atas. Sudah tidak sabar untuk melihat perkembangannya di atas. Ini kayu-kayunya ini sebagai rangka ya, baik rangka atas maupun bawah. Itu dipasang di pembuatan ceiling atau plafon ya, saudara-saudara. Kita naik ke atas. Ini ada para tukang sedang bekerja. Ini ada yang sedang membetulin gergaji. Ya, kasih jasa. Hah? Lagi ngikir gergaji. Oke, siap. Kacam. Ini ada yang sedang tidur. Halo. Dan ini dia pemasangan rangkanya seperti ini saudara-saudara.
pelafonnya nanti bisa lah taruh barang-barang yang bisa nggak terlalu berat, mungkin bisa juga. Pemasangan ceiling ini dipasang di ke dapurnya juga, bukan dapur, tapi bawahnya dan kamar tidurnya juga, supaya jauh lebih nyenyak Bang Isran tidur tanpa kepanasan, dan bisa meredam suara hujan juga kayaknya. Iya, bisa meredam isinya suara hujan. Panas, terus apa namanya, mengurangi rasa panas. Terus ini apa? Meredam hujan enggak sih? Karena sen kan bising betul, Mang. Tambah sih. Saya. Nah, cukur maning dulu. Cukur maning, Bang. Bukan dongkal. Bukan mawar. 8 kilo patinya. Pernah mancing dapat 8 kilo ikan enggak? Belum. Kalau ikan apa? Ikan black bass, ikan apa sih? Ikan baring. Tembaring paling besar seberapa? Ada yang 19 kilo. Oh, lebih besar lagi. 6,5. Iya, mau aja kan sampai setengah, mau tambah 6,5 meter. Tiga meter 60 setengah. Tiga meter 76 setengah. Siap kita. Kami pilihan. Jadi ini pemasangan ceilingnya. Dilanjut nanti bagian dalam juga. Bagian kamar tidurnya juga nanti akan kita pasang juga sebelah sini, supaya jauh lebih aman dan nyaman. Kita turun ke bawah. Oh, ini jalan turunnya ke bawah nih. Sekarang jauh lebih, sudah tidak securam kemarin. Nah, ini belum dipelamir karena pelamir 40 kilo itu nggak cukup, jadi kita beli lagi. Jadi untuk membeli pelamir dan juga apa namanya, sama lemnya itu kan harus satu paket ya. Jadi itu sekitar 300-an lebih. Oh, hampir 400-an, Bang. Jadi kita pasti beli lagi untuk menutupi semua permukaan dinding ini sudah, biar aman dari serangan jamur dan juga lebih cerah begitu. Jadi beginilah suasana pagi hari jelang siang di sekitar rumah Bang Yusran saat ini. Nah, jadi jauh lebih kuat sekarang, saudara-saudara. Bisa dipasang seperti ini. Jadi Bang Yusran hari ini tuh masak patin, jadi dia butuh serai. Nah, Bang Yusran sudah ambil beberapa batang serai untuk masak patinnya, saudara-saudara. Panas banget di sini. Kemarin hujan deras, sekarang udah panas banget. Walu, songo. Udah ada pensil kan? Iki lo pensil ini. Jadi karena patinnya itu 8 kilo itu banyak banget, jadi sama Bang Yusran itu dijemur. Nah, itu dia tuh yang dijemur. 8 kilo tuh banyak banget, saudara-saudara. Nah, ini bisa jadi makanan
proteinnya Bang Yusran. 8 kilo tuh bisa sebanyak ini, gede banget. Oke, jadi bila mana sudah selesai pagarnya nanti, tinggal Bang Yusran nanti bisa merapikan rumahnya dan bisa tinggal nyaman, jauh lebih baik daripada tempat sebelumnya. Baik, jadi demikian update terkini dari rumah Bang Yusran saat ini. Segalanya masih butuh dirapikan semuanya, dibersihkan semuanya karena untuk bisa memperindah. Cuman memang untuk bagian belakang ini sekali lagi proses pelamirnya tidak hanya sekali tapi dua kali, sampai benar-benar halus baru kemudian dicat putih lagi. Jadi semua nanti akan dicat berwarna putih, jadi indah kelihatannya. Dan bagian luar warna hijau, catnya juga sudah ada. Termasuk ini juga belum selesai di pelamir. Kita pastikan semua tertutup pelamir dulu sebelum kita cat. Bagian belakang kolamnya banyak sekali ikan dalam itu masih gerak-gerak. Oh, sudah buat bumbu Bang Yusran. Ini bumbunya itu cabai dan juga bawang. Ini mau direbus aja, Bang? Iya, direbus. Ada kunyit enggak, Bang? Ada. Ada, berarti. Baik, terima kasih Sobat Survivor. Demikian update terkini dari rumah Bang Yusran, support dari Akak Jariah dari Singapura, Malaysia. Singapura dan Malaysia. Terima kasih, tetap semangat, tetap survive Asian Survivor. Kita ke atas dan melihat ada trio Mas Ketir sedang memasang ceiling atau plafon dalam bahasa Indonesia ini. Tetap semangat, tetap survive Asian Survivor. Pejuang rupiah. Orang ganti bajunya terus. Oh iya. Jual rupiah, orang kerja, orang mangan. Berapa bajunya model begini, Pak? Tiga, Bang. Oh, kira-kira satu aja. Wesh. Tulisannya ini pejuang rupiah. Yang satunya orang kerja, orang mangan. Satunya ngaji. Ngaji. Suami-suami takut keri. Istri. Rabi keri. Oh. Oke, okay, tetap semangat, tetap survive, Asian survive.